Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum yang juga mantan Bupati Tasikmalaya mangkir sebagai saksi kasus dana hibah Tasikmalaya dengan terdakwa Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Qodir dan 8 lainnya di Pengadilan Negeri Bandung. UU merupakan salah satu saksi kunci kasus korupsi dana hibah Kabupaten Tasikmalaya lantaran kejadian tersebut terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya. Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah Kabupaten Tasikmalaya kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Kasus yang menyeret 9 terdakwa diantaranya Sekda Tasikmalaya ini kembali disidangkan dengan menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Barat sekaligus mantan Bupati Tasikmalaya, UU Ruzanul Ulum sebagai saksi. Namun UU Ruzanul Ulum tidak hadir dalam persidangan. UU yang juga mantan Bupati Tasikmalaya tidak merespon panggilan tim kuasa hukum para terdakwa. Padahal, UU dianggap sebagai saksi kunci dugaan penyelewengan dana bansos tahun 2017 tersebut. Menurut kuasa hukum terdakwa, pihaknya telah berusaha mengontak orang-orang terdekat UU, namun tidak ada respon dari Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut. UU pun tidak ada di kantornya. Sidang libur. Dikarenakan kan waktu itu sidang akan menghadirkan Pak Haji UU. Karena memang Pak Haji UU tidak hadir, maka sidang dimundur. Nah, terus atas permohonan dari terdakwa, semua terdakwa, dan direspon oleh majelis, akan dipertimbangkan bahwa Pak Haji UU akan dipanggil oleh majelis hakim untuk hadir ke sini. Nah, untuk jelasnya apakah memang permohonan dari terdakwa dan para terdakwa dan para penasihat hukum tersebut, kan permohonannya dari tadi sudah kedengar dari terdakwa juga untuk menghadirkan. Nah, karena memang tidak hadir, maka kami mengajukan permohonan dengan terdakwa untuk menghadirkan karena supaya ada relevansinya gitu loh. Majelis Hakim pun dipimpin Muhammad Razak menunda persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan karena saksi yang diajukan tim kuasa hukum terdakwa yakni UU Ruzanul Ulum tidak hadir. Atas permintaan para terdakwa dan tim kuasa hukum, Majelis Hakim pun akan segera mengeluarkan surat panggilan untuk UU. Kasus dugaan penyelewengan dana bansos tahun 2017 tersebut merugikan negara setidaknya 3,9 miliar rupiah dan menyeret 9 orang sebagai terdakwa, salah satunya Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Qodir. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.